The Edge, di Hudson Yard, New York, kini semakin mantap melabeli tempatnya sebagai wahana wisata luar ruangan tertinggi di belahan bumi barat. Mulai tanggal 9 November tahun 2021, para pencari sensasi dapat menikmati City Climb at Edge, yang diklaim sebagai pendakian gedung terbuka tertinggi di dunia. Wisatawan yang punya keberanian besar memiliki kesempatan untuk mendaki serangkaian platform terbuka dan tangga di punggung 30 Hudson Yard, gedung pencakar langit setinggi 387 meter. City Climb terletak di atas Edge dan mencakup platform dan tangga yang dibuka di ketinggian 365 meter. Tak perlu was-was saat mendakinya, karena pengelola mengklaim telah menjamin segala keamanan fasilitas dan layanan wahana tersebut. Semua orang mendapat pengarahan menyeluruh dan ada pemandu khusus, kata Casey Davidson, wakil presiden pemasaran di Hudson Yard Experiences, seperti yang dikutip dari Architectural Digest. Petualangan berdurasi 90 menit hingga 2 jam dimulai dengan para tamu, yang dibatasi hingga 8 orang dalam satu kelompok, mendaki 32 anak tangga dari area base camp ke cliff. Dari sini saja, mereka sudah berada di ketinggian 362 meter dari tanah. Mereka kemudian mendaki 161 anak tangga lagi pada tanjakan 45 derajat untuk mencapai apex, titik setinggi 387 meter, di mana mereka dapat benar-benar menggantung di atas peron dan menghabiskan 45 menit menikmati panorama spektakuler. Secara keseluruhan, mereka mendaki dan menuruni 370 anak tangga. Sesampainya di puncak, mereka bisa berpesta dengan menyesap sampanye di bar terbuka. Jangan lupa juga melangkahi lantai kacanya yang tak kalah mengerikan. City Climb secara harfiah menjadi salah satu cara menikmati pariwisata New York dari cakrawala. Setiap saat sangat menyenangkan untuk dikunjungi, kata Jeff T. Blow, kepala eksekutif Related Companies dalam rilisnya. Ini adalah petualangan yang belum pernah dinikmati wisatawan di sini sebelumnya. Kami sangat senang bisa membukanya di sini. Tiket City Climb seharga $185, sekitar 2,6 juta rupiah, per orang, dan termasuk masuk tiket masuk ke Edge dan video selama pendakian.